Ah, kita geboy lagi, bos. Terima kasih untuk YouTube ya. Thank you for YouTube. Terima kasih untuk yang baru bergabung dan yang sudah lama bergabung, subscriber, viewers ya. Salam sehat untuk kita semua, bos. Kita akan mulai spill-spill ya. Kalau ada yang mau sharing-sharing tentang baju, crew neck, sweater, celana dan lain-lain, boleh ya, kita sharing-sharing ya. Kali ini sangat disayangkan bila tidak ada yang fix ya. Jodoh pasti bertemu ya. Mungkin tidak hari ini tidak dapat, mungkin besok dapat ya. Nah, bos, ini masih like new. Ya, ini tas Ninggat masih like new. Cakep banget ya. Masih like new American Tourist ya. Ini brand, bos. Ya, high brand. American Tourist masih like new. Dipakai ke jalan-jalan. Contohnya nih, kita ke bandara kemana ya kan, pakai ini cakep banget nih. Untuk perjalanan luar kota cakep banget ya. Barangkali di sini ada yang suka dinas luar kota, boleh nih ya. Lucu nih ya, yang mau 150 ya. American Tourist like new ya, like new. Ini teh rambut bisa dibikin di koper, bro. Ini teh rambut saya kok berantakan ya, padahal tadi saya teh keramas pakai sampo, tetapi ketika saya pakai ini jadi brekele. Tuh, ah, ini kayaknya enggak cocok. Si topi Hasan, topi ya. Topi Abang. Oh, itu pakai itulah sini. Kok jadi begini saya? Nah, ini cocok ya. Nah, tadi aduh. Kita lanjut. Nih. CK. Rangsel CK Cat Kitchen, bos. Ini di bawah Nurul, harganya saya kasih di 120 angkut ya, pokoknya di bawah Nurul. Lanjut nih, yang suka dengan tote ini kanvas, modelnya dirajut ya, pokoknya model rajut ini pakai zipper ya, ada lambang-lambang, dia seperti lambang bucai, di dalamnya bunga-bunga, lengkap dengan pocket. Yang suka model-model artistik seperti ini, gaskan bos di 60.000 ya, 60.000. Kemudian nih, saya ada tote juga, ini warna ungu ya, buat kuliah, les ke kantor, ini pakai ini cocok juga. Tuh bersih, wah ini cakep banget ini, bos. Apa ya ini, jangan-jangan high brand pula ya kan. Tuh 60.000. Tuh, ah. Dengan 60.000 kita dapat tas seperti ini, saya pikir murah. Nih, ya ada sling warna merah, cakep, dan ini juga like new. Tuh, ada satu ruang frek, dua ruang srek, tiga ruang srok, empat ruang berdebet ya. Belum lagi di dalam ada pocket. 60.000, astaga, kan murah banget kan. Begitulah ya. Nih, ada tas HP dari NB ya, tahu dong NB ini kan brand. Tuh ya, wah ini tas HP keren NB ini. 50.000, ambil bos. Gaskeun 50.000. Lalu, nah, saya ada tas cakep ya, satu tali, dua tali. Ini aman sekali ya. Ini bukan sintetis yang akan melupas pada waktunya, bukan juga kulit, tetapi dia punya kemewahan tersendiri ya. Talinya tuh. Ini Della Stella ya. Samantha Tapasa ya, Samantha Tapasa. Yang mau ini 130 angkut. Murah banget ya. Nah, kemarin masih ada. Ini ada yang mau, tetapi saya nggak tahu, lupa lagi dan sudah lupa saya ya. Ini Elki ya. Tuh. Elki, dan masih layak di harga yang saya berikan. Adalah
di 250. Oh, betul. 250 dapat L. Ki, bos. Senggol dong. Lalu, nah. Ini ada raw-raw ya, ini kanvas. Ini raw-raw. Tuh, di dalam bersih. Ya, dia bisa sling seperti ini. Ya, dia bisa sling seperti ini. Nah, ya kan? Bisa juga diganti ininya ke atas. Tuh. Nah, bisa dia diganti ke atas jadi sling sling panjang ya. Tuh. Jadi sling panjang begini. Yang mau ini raw-raw 60.000 ya, buat ke kampus cakep, bos. Kemudian tote warna emas ini brand loh, apalagi dia pakai zipper ini, bos. Tuh. Ya. Nih. Elizabeth Estee Lauder ya. Ini brandnya Estee Lauder, ini adalah bagian daripada Jonggol. Bagian daripada brand-brand 70.000. Cakep loh, ini brand bahannya mewah. Estee Lauder. Nah. Ini lucu nih. Tidak. Oh, tidak ya. Nih, pakai zipper. Nih, ya. Ada tag, ada brand. Wah, ini mah sudah, bos. Kalau sudah ada tag panjang begitu, jangan diragukan lagi, apalagi pakai zipper. Nah. Mewah, eh. 60.000. Murah, bos. Lanjut. Nih, saya ada tote ke kantor, ya, tote ke kampus. Gayanya seperti korun, tetapi bukan. Brandnya adalah Valencia, ya. Valencia. Angelo Valencia Collection, ya. 50.000. Ini pakai zipper, bos. Ya. Pakai zipper 50.000. Oh, tidak. Nah. Saya punya tas traveling. Dunlop ya. Dia di sini sudah emboss. Set. Dunlop. Ya, ini Dunlop. Oh, hujan ya. Ini putih-putih kotor ya. Tinggal dibersihkan. Hah. Tuh, ya. Dunlop, bos. Cakep bener. Ada lengkap tali panjang. Itu hujan, ya? Hujan. Dunlop, ya. Mewah bener, bos. Dunlop, bos. Mewah bener. Yang mau 100, gaskeun. Nah. Murah mana lagi yang produk setakat. Tetapi, kalau ini adalah daging rendang. Ya. Ini adalah daging rendang, bos, yang sulit dan jarang ditemukan. Perhatikan, genyoy gemoy, anak klen, pakai zipper, ininya semua masih wow. Kulit asli anak klen seukuran seperti ini 250. Oh, betul, 250. Angkut, bos. Lanjut. Nih. Ini yang dapat ini beruntung ya. Siapalah yang beruntung ini? Ya, mewah benar tuh. Tuh, pakai zipper. No brand, tetapi dia sangat keren. Lengkap dengan tali panjang bawaan ini, bos. Tuh, ya Allah, Mak. Cakep, Mak. Keren, Mak. Tuh. Ya, bahannya dia kulit jeruk tuh. Tuh, ya. Ah, keren ini mah, bos. Ya, ada tali panjangnya. Tuh, ada ini ininya. 120. Angkut, besti. Murah ya. 120 murah. Ini saya punya clutch. Bahannya kulit, bos. Cuman kulitnya ini sepertinya kulit belut. Tuh. Ya,
kulit belut. Di sini ada tagnya, saya baca. Handmade genuine eel skin made in Korea. Karena ini kulit, ya kulit, saya kasih 100 ya. Inilah kulit belut ya. Saya juga baru tahu ya, dan saya juga tadinya belum yakin kalau belut itu bisa dijadiin tas kulitnya. Bingung, soalnya bingung cara mengolahnya seperti apa, kan gitu. Karena kulit belut kan tipis ya, tapi bisa diolah, hebat ya. Nih, 100. Lanjut. Nah, nih saya punya kulit kroko. Kulit kroko ya. Minusnya bukan ini, bukan minus ya, kalaupun ada warna-warna yang agak-agak padam, agak-agak cerah, ah bukan minus itu namanya, bos. Brandnya Destil. Nah, aman. Bos, ini kroko, bos, ya. Ini kroko, bos. Kita lihat saja ini setut-setutnya ini banyak sekali. Ya, setut-setutnya banyak sekali. Ih, mewah kali pun. Kulit ya. Kulit tuh, kroko kulit di 70.000. Nah, kalau ini dia clutch. Clutch ya. Ini clutch tetapi dia dikasih rantai bila mana dia pengen disling. Ya. Ini pasangannya. Ya, ada gantungannya di sini. Gantungannya di sini, dan ini like new 60.000, tetapi dia bukan kulit, bosku ya. Karena kalau kulit dengan model seperti ini harganya 260.000. lanjut again, saya punya tas unik ini teh ya, cuman talinya aku udah pakai tali rapi ya, begini tali tambang nih. Ah, ini mah murah lah, yang begini mah ya 40.000. Tuh, ya, yang mau lah ini mah 40.000, barangkali punya anak gadis ya atau anak yang beranjak dewasa cocok. Nah, ini kulit asli ya, dari penampakannya seger ya. Kulit mewah. Kulit mewah, bos. Tuh. Modelnya memang seperti ini, dan ini brandnya adalah Tafma. Semua emboss. Minusnya hanya ini saja. Ini mau digunting ataupun dimasukin, ditilep, ditambal ke tukang tas, ini jadi mewah, bos, karena ini high brand. Tuh. Ini brandnya Tafma. Jujur, kalau 100 terlalu murah ya. Kalau 200 terlalu mahal, maka kita ambil tengah-tengahnya saja ya. 130 tuh kan, lebih condong ke murahnya ya. 130, semua masih aman. Tidak ada yang namanya apa ya, saya bilang sudahlah. Pokoknya 130. Kemudian nih, saya punya tas minggat, brandnya GNB, Gill & Brooks. Gill & Brooks. Tali panjangnya, oh mewah, bos. Oh betul. Aduh, cakep, bos. Tali panjangnya aja mewah seperti ini. Tuh. Ya, 100. Angkut ya, yang mau jalan-jalan, yang mau traveling, piknik, and minggat, pakai ini. Cocok banget ya. Bahasa Inggrisnya cocoknya apa ya? Comfortable. Lanjut. Nih, masih ada. Jangan lupa di subscribe ya, karena habis ini kita akan bikin konten lagi yang akan tayang jam 8 malam. Di acara Tang Latu TV on YouTube. Masih. Nih, Sisle ini kulit, bos. Jujur, ini masih layak untuk diperjuangkan. Ini emboss. Minusnya tidak ada tali panjang. Sama di sini ada tab warna. Ya, bila mana teman-teman punya gincu ataupun yang bisa serupa dengan warna ini, didempur aja. Ya, tadi kutek aja, dikutek-kutek, ini dia akan hilang.
Kalau ini mulus, lengkap dengan tali panjang, 300 ribu. Dan itu pasti banyak yang mau. Serius. Karena kita sesuaikan 130, monggo. Gaskeun bos, 130 kulit. Nggih, kulit. Nah, yang dapat ini beruntung karena saya punya Dunlop versi unik ya. Ini tas Mingga Dunlop versi unik tuh. Ya. Nih, ini celana saya pendek ya. Saya mohon maaf ya karena memang lebih enak pakai celana pendek. Kalau pakai levis tuh ya segera. Tuh. Nih. Ya. Tuh. Mau olahraga, mau gogol, pakai ini cakep. Ya kan? Cakep ini, bos. Yang mau ini saya kasih di 140 ya. Mau atau tidak? Katakan. Mau atau tidak kau jadi kekasihku. Asik. Nah, oleh karena itu, yang baru bergabung, yang baru masuk ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Jam 8 kita akan tayang lagi. Atau paling telat-telatnya jam 9 ke jam 10 ya. Jadi, thank you for YouTube. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua ya. Semoga dilancarkan segala rezekinya. Akang Ganteng, pamit, dadah.